Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya di Animo Channel. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Sebelum lanjut nonton, saya sarankan kalian untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Lima ikan mas koki merupakan salah satu jenis ikan hias air tawar populer yang sangat mudah ditemui di Indonesia. Tak hanya karena tampilannya yang lucu dan cantik, perawatan ikan mas koki yang cukup sederhana menjadikannya primadona ikan hias yang tak boleh dilewatkan oleh para kolektor ikan hias. Selain memiliki banyak pilihan warna, ikan mas koki juga memiliki berbagai jenis berbeda. Tertarik miliki ikan mas koki hias sebagai salah satu ikan peliharaan di akuarium rumahmu? Intip berbagai jenis ikan mas koki hias yang punya tampilan lucu dan cantik, serta terpopuler. 1. Ikan mas ryukin. Berasal dari Jepang, ikan mas ryukin adalah ikan mas koki hias yang terkenal akan bentuknya yang lucu. Ciri khas dari ikan mas koki hias ini adalah tubuhnya yang pendek dan memiliki punuk serta sirip yang lebar dan besar. Ikan mas ryukin sendiri tergolong salah satu jenis ikan mas koki hias yang cukup mahal karena memang cukup sulit ditemukan di Indonesia dan kebanyakan masih diimpor dari luar negeri. 2. Ikan mas lionhead. Ikan mas lionhead merupakan salah satu jenis ikan mas koki paling populer di Indonesia. Karakternya yang sangat khas yakni bagian kepala yang dipenuhi gumpalan bak buah beri menjadi daya tarik utama dari ikan mas koki jenis ini. 3. Ikan mas koki blackmore. Jenis ikan mas koki selanjutnya tak kalah terkenal dari jenis ikan mas koki sebelumnya. Ciri khas dari ikan mas koki blackmore adalah warna hitam pekat serta bagian mata yang menonjol. Warnanya yang kontras dari jenis ikan mas koki lainnya membuat ikan mas koki blackmore sangat cocok dipelihara bersama ikan mas koki jenis lainnya. 4. Ikan mas koki bubble eye. Dari namanya saja, topper sudah bisa menebak bagaimana penampilan dari jenis ikan mas koki satu ini. Memiliki gumpalan seperti balon air pada bagian bawah matanya membuat ikan mas koki bubble eye terlihat sangat lucu dan menggemaskan. Meskipun lucu, soal harga ikan mas koki jenis ini termasuk yang cukup mahal, loh. 5. Celestial Goldfish. Celestial Goldfish atau ikan mas koki jenis Celestial adalah ikan mas koki yang juga terkenal karena memiliki mata yang menonjol. Namun, yang membuatnya lebih unik adalah tonjolan mata yang menghadap ke atas serta tidak memiliki sirip punggung. Kedua hal ini membuat jenis ikan mas koki ini tak memiliki kemampuan berenang dan penghilatan yang baik. 6. Ikan mas mutiara. Untuk topper yang suka dengan ikan hias yang lucu, jenis ikan mas mutiara adalah jenis ikan mas koki hias yang tepat untukmu. Memiliki tubuh bulat dan membuntal serta sisik bulat-bulat menonjol bak mutiara menjadikan ikan mas mutiara ini terlihat sangat menggemaskan. 7. Ikan mas koki rancu. Mas koki rancu punya tampilan yang eksotis, dengan memiliki beberapa warna mencolok. Harga yang ditawarkan biasanya cukup terjangkau untuk bisa memiliki ikan cantik ini. Untuk mengetahui jenis ikan ini, ciri-cirinya yaitu punya tubuh bungkuk, pola sisi mutiara di punggung, dan terdapat jambul di kepalanya. Banyak dan bervariasi sekali bukan jenis dari ikan mas koki hias yang bisa hiasi akuarium air tawar di rumahmu. Jangan lupa, agar perawatan ikan mas koki lebih maksimal, temukan berbagai perlengkapan perawatan ikan peliharaan paling lengkap toko ikan yang dekat dengan Anda. Mulai dari akuarium, pompa akuarium, makanan ikan, hingga obat ikan bisa kalian temukan dengan mudah dan praktis. Buat kalian yang sudah selesai menonton video kali ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan sobat semua. Akhir kata, kami pamit undur diri dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kita. Kami Animo Channel, dan terima kasih banyak, sampai jumpa.